Dengan alat seadanya, para santri dibantu warga sekitar mencoba memadamkan api yang membakar 3 ruang kelas di Madrasah Asada, Desa Labu Api, Kecamatan Labu Pai, Kabupaten Lombok Barat. Banyaknya warga yang menonton kebakaran tersebut menyebabkan pemadam kebakaran sulit masuk ke dalam area kebakaran. Dua unit kendaraan pemadam kebakaran milik Lombok Barat dan Kota Mataram dikerahkan untuk memadamkan api dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara para santri akan dipindahkan ke ruang kelas lain. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.